Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih rakan saya selaku pembuka bicara majlis di pagi yang mulia ini. Saya hormati sifu program pada 2-3 hari ini. Yang berbahagia Sifu Tan Sri Dr. Saleh bin Muhammad Nor, satu tepukan untuk Tan Sri yang kita kasihi. As the President of Malaysia Scientific Association, Tuan Haji Safruddin bin Ali Hussein, Timbalan Pengarah Pendidikan Terengganu, Saudara Azrul bin Ismail, Wakil daripada Yayasan Diraja Sultan Mizan, YDSM, Puan Afnida binti Dato' Alwi, Ketua Eksekutif Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu, Immediate President, Academician Professor Emeritus, Dato' Dr. C.P. Ramachandran, All Council Members of MCA, MSA, MCA pula ni, All Committed Teachers, All Beloved Students, My Friends from MIDAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi Terengganu Baharu. To be or not to be, that is the main question today. To be a scientist, not to be a scientist, to be a normal student, to be whatever you are, want to be, that is the main question actually. Sebelum saya memanjangkan ucapan saya, izinkan saya menyampaikan salam kasih sayang daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu Tok Ahmad Razif bin Abdul Rahman, yang pada awalnya memang hendak sangat bersama dengan kita pada hari ini, pada 9 hari bulan supposed to be. Oleh kerana Yang Amat Berhormat berada di Kuala Lumpur, ada persidangan syarat raja-raja, Yang Amat Berhormat tidak dapat bersama dengan kita. Walau bagaimanapun, insyaAllah yang seperti mana apa yang tadi diperhatikan oleh Tan Sri tadi, bahawa kerajaan membiayai simposium pada hari ini. Dia saya pun memberikan peruntukan dan saya cukup teruja. Seperti mana kata yang berbahagia Tuan Timbalan Pengarah, saya sebagai bekas seorang guru, bila diberikan satu recognition, bukan calang-calang orang, daripada Tan Sri sendiri. Recognition to my students, it's not easy. Kita bagi tepukanlah pada kita sudah dan pada Tan Sri. Ini memberi gambaran bahawa what happened in Terengganu, especially in education, goes well. Apalagi dengan perancangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dato' Haji Ahmad Razif di bawah transformasi Terengganu Baharu dalam prinsip yang ke-8, yakni memperkasakan pendidikan, nampaknya berhasil. Ini memberikan gambaran bahawa apa yang kita inginkan untuk menjadi negeri Baldatun Tayyibatun Warburafur, insyaAllah akan menjadi. Ini akan menampakkan bahawa impian kita untuk menjadikan Terengganu negeri anjung ilmu, insyaAllah menjadi. Apa kita nak lagi? Sebab akar umbinya adalah pendidikan. Pendidikan kalau kita melihat di sini, ada menggambarkan gambarnya otak. To be good as an academician or whatever intellectual, you must have a good brain and so on. Tapi yang lebih besar pada itu, mungkin kita perlu melihat lebih dalam, adalah soal fu'al. Satu dalam mana-mana pengajaran teori praktis ataupun renaissance ataupun epistemologinya, kita melihat lebih jelas, lebih mendalam bahawa basara, mendengar dahulu. Apa-apa pun ilmu kita dengar asasnya. Lepas mendengar, kita boleh melihat. Melihat, dengar, lihat, dan dua-duanya takulannya pada hati, fu'ad itu. Sebab itu dalam Islam pengajarannya, aku tidak melihat pakaian kamu, aku melihat hati kamu. Pakai apa pun, buat apa pun, yang pentingnya our fu'ad. That's why. Satu soalan, saya nak bagi hadiah. Siapa boleh jawab, saya bagi RM50. Ni sebab tadi kata Tan Sri nak test ni. Mana pelajar Terengganu ni belum dipanggil sudah datang.
belum disuruh sudah pergi. Hebat orang Terengganu ni. Cikgu-cikgu pun saya bagilah. Cikgu saya bagi RM100. Pelajar saya bagi RM100 jugalah. Ada duit tak tahu sendiri, kalau tak ada saya pinjam timbalan malam pengarah. Soalnya kamu ketahui kenapa? Kerana hati kamu bahagia. Bukan kerana orang buta, orang pekak ni juga bisa ketawa. Kerana hatinya bahagia, itu Fuad. Itu satu tes yang baik. Kamu berada dalam kumpulan yang dikatakan kumpulan yang intellectual ini. Hatinya baik-baik, Fuadnya baik-baik, menerima ilmu yang baik-baik daripada Tan Sri dan sebagainya. Ini satu netijah yang mulia. Ini kita katakan bahawa kita melihat apa yang kita ingin kita lihat, kita mendengar apa yang kita dengar. Tapi kadang-kadangnya Fuad kita menoleh ke arah lain. Siapa boleh jawab soalan saya, angkat tangan. Siapa boleh jawab soalan saya, angkat tangan. It's a step forward apa yang telah dibuat mungkin di sini. Saya baru baca 2-3 buku tentang scientific talk, tentang nanoteknologi, tentang Fuad kita bagaimana. Siapa boleh jawab soalan saya, angkat tangan. That means we fail, frankly speaking. Because kadang-kadangnya kita terima satu soalan, terima soalan, kadang-kadang tak boleh jawab. Once again, siapa boleh jawab soalan saya, angkat tangan. Okey, tak ada. Okey, semua boleh bangun. Can you stand up? Profesor, kita main sekilas, tak apa lah. Can you stand up? Stand up to test our brain, our mind and our heart, everything. Please raise up your hand. Angkat tangan. Siapa yang rasa tak boleh jawab soalan saya, turun tangan. See? All can answer my question. Yes. Thank you very much. There you go. Everybody can do it. I can. Terengganu boleh, Malaysia boleh, everybody can. It's easy actually. Because kalau saya tanya soalan, mudah saja, bukan soalan tentang intelek pun. Yes, kalau you bangun tadi, you jawab soalan saya salah, saya bagi handle lagi. Because you take the opportunity to stand up from other people. I am the one who want to take responsible. I am the one who take accountable. And I want to bear the consequences. Itulah dikatakan bahawa leadership. Fuad yang baik. Semua kata-kata tak ada orang pun nak ikut tangan tadi. Because you are brilliant. You are hebat-hebat. Am I right? Kau brilliant, kena tepuk lah pada tuan-tuan. Selamat diri saya selalu. Soalan saya mudah ke? Bilakah tarikh lahir saya tu? Si, kalau you jawab salah pun saya bagi duit, kerana it not insult you punya intellectual. Bukan saya tanya benda-benda yang intellectual. Am I right? That's why you have to be brave. Answer. Saya tu pun saya kapur. Kalau terima soalan, jawab. Kalau tak jawab, kosong. Kalau jawab, either you are right or you are wrong. If you are right, Allah too much, mungkin dapat too much. Ni profesor dia belajar dulu. So please, sebab we are human beings. Percaya atau tidak, believe or not, manusia adalah makhluk Allah. Pilihan Allah yang memiliki potensi yang begitu tinggi, yang memiliki kemahuan, kemampuan yang paling tinggi. Kekuatan pemikiran manusia ini merupakan salah satu kesemuan yang boleh membezakan antara kita dengan hawa, dengan binatang dan sebagainya. Dengan kekuatan pemikiran kita yang boleh kita menemui apa yang dikatakan bahawa sains, teknologi dan inovasi. Innovation, pemikiran. Manakah mungkin kalau kita lihat seekor kerbau? Mungkin budak-budak baru generasi Y tahu kerbau kan? Ha, bukan kuda, kerbau lain, kuda lain. Whatever kerbau, whatever kuda, kubah-kubah, kita kena panggil kubah. You can see that if you look carefully, kerbau. Kerbau, mulut dia, badan dia, perut dia, dubura sama tak? Sama? That level dia. Perut kan sama kan? Manusia sama tak? Manusia atas kan? Letaknya di brain di. Binatang, burung pun walaupun hidup mencagak itu, walaupun Ayang Seri Rama pun dia boleh berdiri, tapi bila dimakan, bagaimana keadaan fizikalnya? Lebih rendah daripada
Bermakna pemikiran jangan kita letak lebih rendah pada duburnya, lebih rendah daripada nafsu kita. Sebab dalam transformasi Terengganu baru ada konsep inklusif. We hear semua manusia, semua rakyat punya suara. Suara rakyat, suara keramat bagi Ahmad Berhormat Menteri Besar. That's why kita want to listen to you all. Baiki bersama. Sebab itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan para profesor yang beriman, garapan minda secara evolution of consciousness. Dapat dikatakan bahawa evolution of consciousness ni maknanya peredaran makrifat. Sebagaimana kita lihat Isaac Newton, dia reverse thinking, melihat bukan kebiasaan tapi keluar biasaan. Dia melihat keluar biasaan. Mengapa apple tu jatuh-jatuh di bawah, tidak apple tu jatuh ke atas? Sebagai contohnya, luar, lihat benda yang luar biasa. Satu, saya dari segi peredaran makrifat ni ataupun evolution of consciousness ni dapat membugarkan minda, thinking. Dan seterusnya menghasilkan renaissance epistemology. Sebab tu para profesor-profesor sini, saya terima kasih banyaklah pada mantan MC, mantan presiden Datuk Dr. CP Ramachandra, gave me a good book. Thank you very much. A big clap to our mantan lah. Sebab bagi saya dalam peredaran makrifat ini ataupun perkaedahan minda tajdid ini akan menghasilkan suitnya pemikiran saintifik. Pemikiran saintifik. Pemikiran not only logic, not only literal, but scientific thought. Pemikiran saintifik. Selepas pada pemikiran saintifik, akan timbulnya pemikiran mathematics. Selepas pada pemikiran mathematics, akan timbulnya pemikiran teknologi. Dan akhir penyudahnya, antara lain sebelumnya, pemikiran. Selepas pada technological thought, akan timbul pemikiran keusahawanan. Dan akhir sekali, pemikiran ketuhanan yang tinggi. Kadangnya antara kita hanya melihat in isolation pemikiran saintis, pemikiran saintifik, pemikiran matematik, tak boleh pergi dah pada pemikiran teknologi. Sebab itu kita lihat bagaimana Wright Brothers mencipta kapal terbang. Bermula daripada melihat bagaimana saintifik burungnya terbang. It's a bird. Human cannot fly. I wonder Superman macam mana dia fly. Air banjir di Kelantan Bonnie panggil, where is Superman? Where is superheroes? Tak ada superhero. From a bird, how the bird flies, daripada burung terbang, sayapnya terbang berapa kali ni? Mathematical thought, berapa kali untuk meramaskan bahawa ada dia punya panjang pendek, dia punya calculation. It's mathematical thought. Dan kepada technological thought, bagaimana, panjang mana, tu yang terbang berapa kali, panjang pendek, ada Bernoulli teori apa sebagainya, calculation in term of mathematics and technological thought. Akhirnya dia boleh buat kapal terbang, usahawan. Akhirnya dia boleh jual. Kita fikir juga, fikir kita buat keput lekor dia berdulu hingga sekarang sama saja. Tapi bagus juga Tan Sri kata keput lekor ni dalam hampa apa ni, dalam vacuum boleh tahan lama. So please, kita perlu ada satu pemikiran lah. Pemikiran yang bagaimana parameter suku sakat pemikiran kita itu mungkin berbeza, tapi yang pentingnya kita bukan hanya berfikir setakat berfikir saja, tapi we can realize it in producing something. Sebab dalam Islam kita akan mati. Nak masuk syurga, setiap yang nak masuk syurga mesti mati. Nggak tahu kalau ada yang nak masuk syurga tak perlu mati, tak tahu, tapi perlu mati. Tapi nak mati ni akan tinggal tiga perkara. Satu adalah anak yang soleh. Keduanya ilmu yang manfaat kita ajar pada orang pegang baik-baik. Ilmu apa? Ilmu khianat, ilmu fitnah, ilmu adu domba. Orang pun WhatsApp kita, hantar kita dalam Facebook, zang kita pun viral. Esok mati. Tak sempat kita nak padamkan fitnah kita. Macam mana tu? You have to think deep before doing something. Professor Tan Sri, ladies and gentlemen, think deeply. Kita jetik minda kita yang sudah makan lama tertidur. Malaysia, what do we have in Malaysia now? Some people say we are not safe in Malaysia. Are you sure? How many years have been living in the peaceful country? So many things been done in Malaysia. Dulu saya rasa Tan Sri susah. Saya orang susah.
Saya rasa Safruddin Ali Husain pun susah, semua susah. Tak ada orang senang. 40 years ago kita semua susah. But now look at now. Astro ada kat rumah. Kereta bukan satu dua. Dulu nak panggil motosikal Lambretta pun tak ada. Mungkin tak sudah ada Lambretta kat rumah dulu. Tak ada, basikal buruk je. Nak makan payah. Sekarang ni kalau nak makan ayam pun tak nak. Kalau boleh nak, tak nak makan ayam. Kalau pergi kenduri tak nak makan daging, nak makan tulang. So easy. Sometimes when you look at Facebook, you look at something because you are not using your brain enough. Factual. Macam saya tengok tadi banyak paper-paper tentang. Thank you very much. You have to make research. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, 10, 11 jelas. Kalau datang apa-apa ayat daripada kaum fasik, siasat. Use your brain, your heart. Bukan pakai hentam kromo aja. Use your brain. Sometimes now we don't believe in our judicial system. Kalau kita tak percaya badan kehakiman, siapa lagi kita nak percaya? Please, before you love others, love yourself first. Satu lain Islam ada lagi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Jaga diri kita ni, kita kena jaga. We must have a strong knowledge. Strong knowledge. That's why in Terengganu Tasri, kita ada sekolah imtihas. Tahun lepas, saya mewakili Ahmad Berhormat Betul Besar, menangis saya. Atas pentas, kita bagi 300 orang yang hufaz, hafal Al-Quran. 30 juzuk. Ternak make strong. In term of knowledge, belief and so on. Dan 300 orang ni, dia tak cakap pasal perkara-perkara yang fitnah, adu domba dan sebagainya. So, ladies and gentlemen, kita perlu lihat bahawa ada pandangan mengatakan bahawa wujudnya manusia, wujudnya sains dan teknologi. Manusia wujud, sains teknologi juga wujud. Perkembangan ini disebabkan pengharapan unsur intelektual dan naluri manusia semula jadi ingin tahu. Manusia telah merangsang untuk mengenal dan memahami sifat persekitarannya. Seperti mana kata Tuan Tim Alan tadi, mana look, bukan tengok bukit itu tengok saja. Look dengan mata hati. Sebab tu subjek dipanggil mata pelajaran, dia tak panggil telinga mata telinga pelajaran, tak ada. It's mata hati. Every word, ditanya Profesor Diraja Kuaziz, every word being given ada makna. Bukan hanya sembarangan, sembrono. Ada telinga mata, telinga pelajaran ada. Kaki pelajaran? No. Kepala pelajaran? Tak ada. Mata pelajaran. Because from there you got detail. That's why kalau orang belajar matematik, dia tak akan buat perkara-perkara yang jahat. Because when things exist, it can be quantified. Sebesar zarah pun akan dinilai kalau kita buat dosa. Kalau belajar matematik betul. So you have to put in your heart, in your heart, in your brain. Kita lihat bahawa sebagaimana kata Tuan Timbalan tadi, kata Tan Sri, fakta sejarah kita tidak boleh lari. Banyak kita belajar sejarah, tentang sejarah Barat, tentang sejarah Islam, tentang sejarah Greek Purba dan sebagainya. Bagaimana mereka memulakan wa'imah kepada anak Nabi Adam AS. Bagaimana Habib dan Khabir, bagaimana salah seorangnya membunuh salah seorangnya, bagaimana saintisnya diajar, mengajar cara, cara saintifiknya untuk mayat tidak berbau. Dia hantar burung, itu diajar. Siapa yang ajar? Kalau Allah dia mengajarnya. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita terokai dalam kehidupan kita yang dikatakan bahawa manusia. Sebab pengetahuan kita, kemampuan, kadang-kadang, Profesor Datuk Tan Sri, kadang-kadangnya kita ini menjadi penilai yang tidak bertauliah. Maksud saya, kalau profesor tu dia ada latihan profesor, PhD, doctorate dan sebagainya, ada ramai dalam kalangan kita mempunyai menjadi penilai yang tidak bertauliah. Maksud saya, dia suka menilai orang salah. Tadi Tan Sri cakap apa tu? Salah Tan Sri. Pengarah cakap apa? Salah pengarah. Mari Dato' Aziz nanti ceramah pasal panel. Apa Dato' Aziz ni? Everybody seems to be very wrong. Who am right? I am the only person. Saya nak minta lah, kalau ada sebelum ini kita mendapat sijil penilaian yang tidak bertauliah tu, buang sijil tersebut, kita jadi ambil sijil baru, nilai diri kita. Nilai diri kita dengan maksud bahawa adakah ilmu yang kita nak mati tadi kita tinggal, ilmu yang baik-baik? Yang pertama, anak kita anak yang soleh, anak yang soleh lah. Ataupun kita banyak sedekah jariah. Antara orang yang mati
permintaan ni pada Allah SWT, kalau hidup dia nak, ladies and gentlemen, kita lihat banyak, kalau tuan-tuan dan puan-puan sempat ke Iraq, kajian saya dalam bacaan saya, banyak buku-buku yang telah ditafsir di daripada Latin, Rom dan sebagainya berada di Iraq, tapi telah tidak ada kerana telah dihapuskan semasa peperangan. So banyak-banyak ilmu-ilmu yang lama tentang bagaimana saintis berkembang, saintifik berkembang, saintifik thought berkembang, mathematical thought berkembang, banyak bermula daripada zaman dahulu lagi. Tinjauan umum tentang perkembangan sains dan teknologi di bawah gagasan dan wawasan Islam terutamanya membuktikan bahawa kedua-dua bidang tersebut mempunyai misi, visi dan identiti tersendiri. Jelas di sini bahawa perbezaan tamadun telah mewujudkan sains dan teknologi yang berbeza-beza. Ini disebabkan faktor utama dalam kaedah saintifik berkaitan tinjauan terhadap kosmologi, kosmologi ataupun weltachung itu sendiri. Pandangan tentang alam sekitarnya. Perbezaannya mungkin idealismnya berbeza. Sebab itu ada pemahaman berbeza-beza. Dalam Islam ada mazhab yang empat mazhab. Dalam Syiah pun ada pandangan bermazhab-mazhab. Ini adalah tercium pandangan idealism mereka sendiri. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dalam kajian sejarah sains dan teknologi di zaman tamadun awal sehingga zaman moden, menunjukkan bahawa setiap tamadun dunia telah memberikan sumbangan terhadap perkembangan sains. Carta sejarah perkembangan sains dan teknologi yang dikemukakan oleh Po Swing Hiang menunjukkan dengan jelas aliran perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah ketamadunan manusia bermula sejak tahun 3500 sebelum Masihi, yang dikenali sebagai zaman tamadun awal, wujud dalam sistem iaitu Babylon dan Mesir Purba. Pada tahun 1000 sebelum Masihi, wujud sains dan teknologi dalam tamadun Yunani, India dan China yang diklasifikasikan sebagai tamadun klasik. Zaman tamadun moden pula terdiri daripada tiga zaman, iaitu Islam, Eropah Renaissance dan Eropah moden pada tahun 500 Masihi. Kita pernah dengar zaman kegelapan, Tan Sri. Sebenarnya zaman kegelapan itu tidak berlaku. Kita dimomokkan dengan zaman kegelapan. Tuan-tuan buatlah tafakkur fid din, telah analisis apa yang berlaku pada zaman kegelapan itu. Tamadun mana yang wujud semasa tamadun yang dikatakan zaman kegelapan? Penemuan-penemuan sains teknologi mana yang timbul semasa zaman kegelapan? Kita jangan mudah menerima, kita jangan mudah ikut turut ikut. Kerana kalau kita mudah turut ikut turut, maka kita tidak menggunakan benak kita ataupun minda kita dengan sewajarnya. Kronologi sejarah perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun manusia turut direkodkan oleh George Sutton dalam karya agungnya History of Science sebanyak 5 jilid. Beliau telah membahagikan sejarah perkembangan ini kepada 4 zaman utama secara umumnya. Peringkat-peringkat perkembangan tersebut pertamanya zaman Plato ataupun tamadun Yunani. Keduanya tamadun keunggulan tamadun China. Sebab itu sampai sekarang, right, correct me if I'm wrong, tembok besar negara China until now dijadikan salah satu daripada tempat yang terhebat, 7 keajaiban dunia. It's very good, it's very something yang daripada angkasa. Cakap dengan Datuk Dr. SMS Sheikh Muzaffar, antara perkara yang dilihat adalah tembok besar China, tamadun, bagaimana dicipta, dibina dan sebagainya. Itu merupakan scientific, teknologi, mathematical dan sebagainya. Kita kalau tengok tembok besar tinggi pergi melawat juga, tapi tengok saja. What we can digest from that, ladies and gentlemen. Ketiganya, tahun 750 Masihi hingga tahun 1100 Masihi merupakan zaman kegemilangan sains dan teknologi Muslim. Dan selepas tahun 1100 Masihi pula dianggap zaman kecemerlangan sains dan teknologi Barat. Ini kronologi yang perlu kita ingat. Bahawa semua masyarakat umat hamba Allah di muka bumi ini ada sumbangan masing-masing. Tasri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Dulu masa jadi ketua sekte tak cakap panjang . Jadi orang politik dia cakap panjang. Tapi I make a research, Tan Sri. I make a research about 15 pages. I don't want to read 15 pages. But I just want to share with you. Don't just accept everything easily. You have to research. Show that you got intellectual. Show that you got everything, like I said before. Terengganu boleh. Ladies and gentlemen, kalau kita lihat dalam karya Ibn Hazm seperti catatan A.G. Jejner, perkara-perkara ilmu sains
maratib alul umum, wujud kesepaduan dan kejituan yang sempurna di antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Di samping berbentuk hierarki ilmu sains, ilmu sains ada hierarki dia, yang mana takulan, yang mana sebagai hipotesis dan sebagainya, perlu kita lihat. Jangan kita hentam kromo je lihat, ok betul, tidak. Kita kena buat digest sendiri. That means you have to have knowledge on your own. Antara akhir kalamnya, with respect to you to Muslims only lah, sejarah Islam mencatatkan bahawa zaman kegemilangan pemerintah kita adalah di bawah Khulafa' Ar-Rashidin di Madinah, zaman pemerintahan Umawi di Damsyik, zaman kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Kerajaan-kerajaan ini menjalankan dasar Islam sebagai agama pembawa rahmat dan penyebar Islam sehingga dapat menguasai 1/3 dunia yang meliputi semenanjung tanah Arab, Parsi sebagai Imperia Rom, Afrika Utara, Sepanyol, Perancis dan Turki. Namun kegemilangan Islam membawa rahmat ini tidak dapat bertahan kerana umat Islam pada masa itu dilanda masalah dalaman dan tekanan dan berdoa. Yang pertamanya, kita umat Islam telah hilang kesatuan matlamat. Untuk kita berpadu tuan-puan, jadikan kesatuan matlamat itu penting. Barulah ilmu-ilmu dapat berkembang. Kita bina ilmu, bukan kita meruntuhkan ilmu kita, tapi kita bina ilmu daripada kita membina ilmu dengan kita berpakat apakah matlamat-matlamat kesatuan kita ada. Sebab itu kita ingin menjadikan Terengganu surau dan masjid sebagai tempat penyatuan umat. Bukan surau dan masjid dijadikan tempat fitnah dan sebagainya. Sebab itu saya menganjurkan kepada tuan dan puan-puan ahli akademik yang berada di depan saya dan juga tuan dan puan-puan, lakulah terbaik kerana terbaik itu yang dituntut oleh mana-mana umat pun. Tasri tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Al-Quran sebagai pencetus inovasi telah menyatakan beberapa syarat boleh memberi sinar cahaya dalam keadaan yang jalan yang kita lalui sekarang. Banyak ayat-ayat Al-Quran memberi tumpuan utama. Saya tidak baca banyak sebab apa yang saya nak katakan bahawa dalam mana-mana agama pun mementingkan penyatuan matlamat. That's why dalam scientific thought, dalam mathematical thought, dalam technological thought, dalam keusahawanan, pemikiran usahawan dan sebagainya, kita memerlukan keusahawanan, kerjasama. We must work collaboratively, effortlessly to make sure negara Malaysia yang tercinta ini dapat bertahan insyaAllah daripada dahulu, kini insyaAllah selama-lama. Dalam kajian pembacaan saya baca, tidak banyak negara yang mempunyai ramai, banyak race, bangsa boleh hidup dalam aman damai ini. Jangan kita ikut pemikiran pinggiran, pemikiran yang boleh merosakkan kesatuan minda, kesatuan hati kita ini. Dan akhir kata pesanan saya, sebelum kita meninggal dunia, lakulah yang terbaik. Binalah kekuatan jihad yang tinggi demi membangunkan semula keutuhan ilmu dan pendidikan yang mampu mengimbangi zaman teknologi dan ancaman globalisasi serta faktor-faktor sezaman. Kita berkata pasal generasi Y, apa kurangnya dengan baby boomers dulu? Semua zaman ada masalah. Ingatlah wahai kita yang dikatakan bahawa penghuni Dewan Yang Mulia ini, ingatlah kita yang dikatakan bahawa peneraju pemikiran saintifik ini, bahawa generasi sekarang dilahirkan dengan suasana pendedahan yang pelbagai inovasi dan persaingan yang sengit di pelbagai peringkat. Terdapat kaitan-kaitan yang kuat mengatakan bahawa bangsa yang berinovasi akan mendahului zaman dan maju ke hadapan meninggalkan bangsa yang tidak ada. Kita merasa bangga sekiranya kita bangsa Malaysia diiktiraf sebagai bangsa yang inovatif, kreatif dan produktif di mana usaha kita ini, setiap usaha kita di bumi yang bertuah ini akan memberikan manfaat kepada manusia-manusia. Sebab dalam Islamnya, Al-Quran ataupun sabda Rasulullah SAW disebut sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita takut pemikiran dalam simposium kali ini sudah baik-baik dibentuk, sudah baik-baik digarapkan. Bila keluar kita pada dewan ini, disiplin pemikiran kita mengikut parameter yang telah kita kemukakan, mengikut sifu kita, mengikut profesor-profesor yang begitu alim pasal ilmunya. Keluar saja kita dewan ini, parameternya boleh berubah kerana kedangkalan rasa hati kita, kerana kedangkalan ilmu kita yang tidak mencukupi, kedangkalan kita kerana ilmu kita tidak mencakupi, tidak cukup dan tidak mencakupi. Sebab itu marilah kita sempurnakan tugasan kita. Teruskan membaca seperti dalam Al-Quran disebut, Iqra ayat pertama,
bacalah. Read and read and read. Please. Please. Without reading, you got nothing. Tapi janganlah baca dalam WhatsApp tu perkara-perkara yang tidak betul tu. Jadi saya minta lah, please. Use your intellect to sustain and to maintain your intellectual status. Use your heart to love everybody. To love everybody. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menyayangi saudara kita semacam bagaimana kita kasih akan diri kita. Dan tidak akan masuk syurga barang sesiapa yang memutuskan silaturahim. Madalah Islam yang berbaik-baik. That's why I came here today. I decided to come here today 4 o'clock in the morning. I arrived here from Johor. I came here because I love you. Tapi kan saya tak berani nak jawab I love you to you God saya. Kalau saya kata I love you, kita tua-tua macam Lina Tan Sri, Tuan Haji Safruddin. Kadang-kadang kita masa berkasih tu bercakap dengan Dr. Aziz, cakap dengan pasangan kita, I love you semua. Bila tua ni, terutama kaum lelaki lah kan, bila balik rumah tu, si isteri tu baru balik dengan ceramah, baru balik dengan motivational punya talk. Balik tu yang ceramah tu minta balik cakap kat suami banyak-banyak supaya suami tidak cari orang lain. Cakap I love you semua. Sebab katanya suami dengan ceramah juga. Kami, suami pun dengan ceramah. Suami ada satu pendapat bahawa di belakang, di balik kejayaan seorang lelaki itu adanya seorang wanita. Jadi suami kata, kalau berjaya macam ni dah aku ada seorang wanita, kalau aku ada 4 aku lagi berjaya. Jadi maknanya suami balik nak cakap pada isteri bahawa saya sudah berjaya. Jadi saya nak berjaya lagi, saya kena tambah 3 lagi. Jadi suami pun balik dalam ke rumah cakap, nak cakap pada isteri, isteri pun nak cakap benda yang sama. Isteri pun jawab, isteri pun cakap dulu, bang I love you. Suami jangan jawab, jadi kebuah tak payah bini aku hari ni I love you dah ni. Dah 10 tahun tak sebut I love you. Tak sebut, tak jawab lagi, bang I love you. Tak jawab lagi. Kali 3 penuh dah. Suami kata penuh dah mata lemak aku, mengapa lah. Kali 3 I love you bang. What you do? Dah butir. Kenapa? Kerana niatnya tak betul lah. Tapi kalau masih berkasih sayang, sebab tu it come from your heart. From your heart. Regardless any races, regardless whoever you are, please love each other. Don't ever say bad things about people. Don't ever hurt other people's heart. If you don't want to be hurt, don't hurt other people. I love you. Bunyi mana? Balik ni Profesor Aziz. Sebut kuat-kuat Profesor. I love you darling. Oh, buat tak payah ni kata ni. Tua-tua kena sawah lagi tanya. Kira kata tuan-tuan dan puan-puan, sempena simposium on public appreciation on science and technology and innovation Terengganu 2015 yang diadakan pada hari ini, saya menyeru kepada semua sekalian, marilah kita sama-sama membangunkan minda tajdid kita. Minda yang berinovasi. Minda yang suka mendidik. Minda yang memacu pemikiran dengan mentaliti. Dan mengembangkan rahsia yang tersembunyi dalam terkandung dalam mana-mana pengajian ilmu. Baik Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kesedaran yang kita dapati daripada simposium kali ini akan melahirkan ummatan wahidah, ummatan wasato, ummatan yang bertakwa, memiliki akal yang sempurna, berilmu dan berdaya saing. Marilah kita merenung firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah Hud ayat yang 117. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Terima kasih banyak Pemir Kuala Tan Sri yang sudi hadir selama 3 hari bersama rakan-rakan. Kita tepuk pada Tan Sri dan rakan-rakan profesor yang sudi hadir sini. Kuat lagi dok, kuat tu, kuat lagi. To show that we love them very much. Thank you very much to Academic Science Malaysia, Yayasan Diraja Sultan Mizan, Pusat Sains Kreativiti Terengganu. Thank you very much Tia Azman, Tuan Ali Safruddin, mewakili pengarah Pendidikan Terengganu. Education officers, Haji Zainun, everybody, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, insyaAllah, elang akan naik nanti.
Bukan saya umum ni, tunggulah berita baik. Sebab saya rasa sejak saya jadi cikgu, allowance tak pernah turun, gaji tak pernah turun, gaji saya tak pernah tak ada, gaji tuan-tuan cikgu tak pernah tak ada. Walaupun orang kata Malaysia akan bankrupt, tidak sekali-kali. Don't risau about 1 MDB, don't worry, you'll get your pay high rise in the way, don't worry. Tapi 62 tahun tu I'm not really sure lah, tapi allowance akan naik. It's not from me, wait and see, insyaAllah. Doa lah, kalau tak ada pun no worries, because kita dah gaji banyak kan, ada yang 54, ada yang 52, besar-besar gaji tuan sendiri ni. Thank you very much, especially to our students. You are the future generation. I love you all my students, give them a big hand. Akhir kalam dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rendah diri, dengan rendah hati, penuh tawaduk merasmikan Majlis Penutup Simposium on Public Appreciation of Science, Technology and Innovation Terengganu 2015. Aku luka liazah wa sallallahu al-azim. Liwalikum wa bilaih taufiq wa jayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, dipersilakan pada Sekolah Menengah Sains CIO mewakili Dewan CIO. Seterusnya dipersilakan pula pelajar-pelajar dengan Sains Sultan Mahmud Kuala Terengganu mewakili daerah Kuala Terengganu. Seterusnya dipersilakan pula pelajar-pelajar dari pula SMKE Dolan Guling Marang mewakili daerah Marang. Seterusnya dipersilakan pula pelajar-pelajar daripada SMK Kuala Terengganu mewakili daerah Hulu Terengganu. Seterusnya dipersilakan pula pelajar-pelajar dan guru SMN Tias Dungun mewakili daerah Dungun. Dan akhir sekali dipersilakan pelajar dan guru SMK Cukai Kemaman mewakili daerah Kemaman. Majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian cendramata tanda kenangan. Untuk itu, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri untuk menyampaikan cendramata tanda kenangan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Zubir bin Dahu. Dan dipersilakan juga kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein untuk menerima cendramata daripada Tan Sri.